Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Sinturi selaku Kepala KUA Kecamatan Tomblong, oke, sebagai wali hakim, nikahkan Roli Noriani bin Bapak Endang Mukherli, Kanin Siti bin Bapak Sujana Almarhum, Kanayan Mas Kawin, Arkos Rp1.000.000, ditambah seperangkat alat sholat dibayar kontan. Karena almarhum pelayan yang betul satu juta rupiah sama salat sholat dari kontan. Saya terima nikahnya kawinnya kepada Siti Julaiha bin Bapak Almarhum Omon dengan mas kawin uang 1 juta rupiah alat sholat dibayar tunai. Alhamdulillah. Saya nikahkan karena bin bapak anak adik kandung saya kepada saudara dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dan alat sholat dibayar tunai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, proses ijab kabul Bapak Gun Gun Gunawan dengan Ibu Kanaana telah selesai. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harmoni dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan acara kegiatan Mimbar Hiburan Amal bagi Duafa yang disingkat dari MHABD yang ke-34. Seperti apa kegiatannya? Kami telah berdiri selama 34 tahun dan kegiatannya adalah menikahkan pasangan disabilitas duafa dan sekarang ditambah dengan anak hitan. Alhamdulillah tahun ini ada 5 pasang dari pengantin disabilitas duafa dan Masya Allah satu pasangan disabilitas itu dua-duanya tunarungu, jadi tidak bisa bicara. Pada saat akad tadi mereka melaksanakannya dengan bahasa isyarat. Alhamdulillah sudah selesai. Tempat kami di Taman Budaya ya, Taman Budaya Dago Tihos ya, terkenal dengan Dago Tihos. Ini ada sejarah. Biasanya kita mengadakan di pendopo, tapi pendopo sedang ada renovasi dan kemudian sekarang ini adalah tempat pertama kali kegiatan mimbar duafa diadakan. Nah, selain itu, selain acara menikahkan pasangan disabilitas duafa, kita juga memberikan bingkisan. Bingkisan antara lain sembako, sembako yang terdiri dari beras, kemudian kebutuhan pokok ya, dan kemudian dengan diberikan nasi dus juga, dan juga ada uang kadedeh ya, seperti uang transport juga. Itu alhamdulillah selalu kita laksanakan dari kita untuk kita dan berbagai supported atau sponsor yang insya Allah selalu gabung di mimbar hiburan amal bagi duafa. Nah, kemudian setelah itu juga kita alhamdulillah anak hitan kita ada 11 orang, 4 orang dari Cianjur yang terkena dampak dari Baitul Ihsan, kemudian yang 6 orang lagi alhamdulillah dari Yayasan Biruku ya, yang dipimpin oleh Ibu Juju Sukma. Jazakillah kepada Ibu Juju Sukma juga yang telah menghadirkan anak-anak disabilitas tadi akan menari ya. Menari dengan keterbatasannya luar biasa. Mereka bisa menampilkan walaupun dengan keadaan yang sangat luar biasa, tapi menampilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Kemudian hadir juga tadi Ketua DPRD Bandung ya, Bapak Teddy selaku Ketua Pimpinan DPRD Kota Bandung yang telah memberikan sambutannya. Akan sangat membantu terutama untuk duafa sehingga mereka merasa lebih bergembira dan berbahagia. Mudah-mudahan acara yang sudah ke-34 ini bisa terus dilanjutkan dan kolaborasi yang sudah hebat ini mudah-mudahan nanti bisa diperhatikan juga oleh pemerintah Kota Bandung juga, agar mereka lebih aktif lagi membantu tadi teman-teman duafa disabilitas yang tentunya butuh perhatian lebih dari kita. Saja mungkin ya. Alhamdulillah semuanya lancar ya, walaupun kita sudah istirahat, yang live-nya ya, yang offer-nya sudah istirahat 3 tahun, tapi ya masih lumayan lah ya. Tapi kalau dibandingkan dengan dulu-dulu, ya dulu-dulu lebih lancar sih ya. Hanya sekarang alhamdulillahnya walaupun acaranya kurang continuity ya, tapi bingkisannya sekarang lebih banyak dari dulu alhamdulillah ya. Rezekinya memberinya lebih bagus lah. Dan semuanya tetap tidak pernah ada insiden ya. Yang pingsan, yang apa, karena ya mereka tertib, mereka bisa diajak kerjasama oleh panitia. Alhamdulillah komunitas kami itu tiap Jumat ada Jumat berkah ya, siap-siap kegiatan kami itu. Pengajian juga komunitas itu sebulan sekali ada ya. Kita 34 tahun alhamdulillah jadi saudara, jadi partner yang bagus ya. Gitu. Harapan dari ini berkah untuk semuanya, berkah untuk peserta, berkah untuk donatur, berkah untuk panitia, berkah untuk semua pendukung, TV Harmoni, media yang lainnya juga ya, alat-alat semuanya. Harapan kita berkah dan semoga kita jadi keluarga yang lebih bagus ya, jadi keluarga besar yang lebih baik. Itu. Kami dari KSB Komunitas Safari Bandung sangat berbahagia sekali bisa berpartisipasi dalam acara MHBD Mimbar Hiburan Amal bagi Duafa Bandung yang ke-34. Rombongan tadi ikut 7 kendaraan karena yang nikahnya 5 pasang. Alhamdulillah ikut berpartisipasi dalam acara Mimbar Hiburan dan Amal
bagi doa apa yang ke-34. Kami dari DRW Foundation ikut sumbangsih dalam kegiatan ini dengan memberikan paket honeymoon untuk pasangan-pasangan yang hari ini menikah, dan juga kami ikut berbagi paket sembako untuk anak-anak yang dihitan dan juga pasangan-pasangan menikah. Kami support acara ini, mudah-mudahan di setiap tahun DRW Foundation bisa ikut terlibat dalam acara sosial ini. Kedepannya juga kita bisa ikut berbagi, ikut memberikan sumbangsih terbaiknya bagi acara ini. Terima kasih, sukses terus untuk MHABD. Mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang kemudian mendapatkan ulangan tangan dan bantuan dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Rafika, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kesekian kalinya kembali dilibatkan di acara amal ini di Serati Activity tahunan. Semoga sekali lagi ini merupakan kontribusi seniman khususnya ya, karena bernaung dari hiburan, memberikan kontribusi berupa hiburan kepada duafa, kemudian kepada difabel juga, dan pokoknya semoga acara regulasi ini bisa terus berjalan sampai kapanpun. Apalagi sekarang kalau nggak salah udah 34 tahun ya. Semoga sekali lagi jadi ladang amal buat kami para praktisi khususnya, dan secara pribadi untuk saya kembali terlibat di acara sosial seperti ini. Dan tentunya berharap juga untuk semua stakeholder, semua vendor-vendor juga selalu tiap tahunnya bertambah gitu, bisa peta komunitasnya semakin banyak lagi yang bisa support acara ini. Alhamdulillah hari ini lancar sekali, kegiatannya juga meriah sekali, dan alhamdulillah udah selesai akad nikahnya. Semuanya ada lima pasang pengantin dan ada 10 yang hitanan masal. Dan alhamdulillah sekali kami sangat berbahagia dengan adanya MHABD ini menolong semua pengantin dan hitanan sukses dapat menikah. Saya dari Katalia, Kabupaten Bandung, pimpinan dari Ibu Maidelis Katalia. Dia akan kabulkan. Alhamdulillah barokallahu laka wa barokalain. Berkah yang sangat luar biasa, karena saya yang membantu pengurusan administrasi persyaratan nikah masal ke KUA dari daerah sampai menuju ke sini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar berkat doa restu semuanya. Saya secara pribadi dan juga dari Kementerian Agama, terutama KUA Kecamatan Coblong, merasa bahagia dengan terselenggaranya pelaksanaan nikah masal, termasuk juga hitanan masal yang luar biasa sambutan dari masyarakat, panitia, donatur dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan bersama menjadi amal kebaikan bersama, sehingga betul-betul masyarakat terutama yang berbeda dari tunanetra, tunarungu yang kita tadi saksikan bersama, ini adalah MHABD ini luar biasa membantu masyarakat, sehingga mudah-mudahan kebaikan semua betul-betul diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang luar biasa. Termasuk juga kita merasa bahagia sekali lagi dengan terselenggaranya kegiatan ini, sehingga ini tidak hanya kami siap untuk membantu, mau tiap tahun mau diadakan seperti ini, bagaimana Kementerian Agama terutama KUA Kecamatan Coblong bisa berpartisipasi, berkolaborasi dengan siapapun untuk suksesnya masyarakat, terutama mempunyai buku nikah sesuai dengan anjuran masyarakat. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Ya, sangat senang sekali dan merasa bahagia sangat dengan apa yang sekarang kegiatan. Semoga rezekinya dimudahkan sama Allah. Ada ucapan terima kasih yang ingin disampaikan oleh Bapak dan Ibu? Ya, terima kasih kepada segenap penyelenggara dan donatur-donatur yang telah terbuat acara ini dengan sukses. Semua donatur yang telah membiayai acara ini. Alhamdulillah acara MHABD ini udah 34 kali, jadi sudah 34 tahun. Dan selalu ditunggu-tunggu oleh anak yatim, oleh yang ingin menikah, dinikahkan gitu ya. Dan ini betul-betul merupakan kebahagiaan, kegembiraan sebelum bulan Ramadan. Asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bu Ina. Bu Ina adalah ketua MHABD yang ke-28. Tanggapan saya tentang acara yang sekarang ini, Masya Allah ya, acara ini berlangsung dengan hikmat. Ini yang baru lagi nih,
disertakan oleh biasanya kan oleh ini saja apa pengantin saja gitu kan menikahkan kita apa para pengantin ya sekarang luar biasa ada hitanan masal lagi Masya Allah ini betul-betul luar biasa ini suatu terobosan yang baru. Kita harus terus berkreatif tentang segala hal ini untuk memberikan kita usaha untuk rahmatan lil alamin.